Di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 23 Maret 2023, sebuah video ramai dibicarakan warganet, di mana terdapat video dari dua titik yang berbeda merekam situasi detik-detik serangan amunisi berkeliaran yang terjadi di Sevastopol, Crimea. Pada video pertama diambil dari rekaman CCTV penduduk setempat, tak ada kehancuran yang terekam di sana. Namun, terlihat jelas efek dari ledakan itu yang di mana sedikit mengguncang area tersebut. Pada rekaman selanjutnya, terlihat seperti di tengah laut ada kobaran api yang menyala di sana. Tidak diketahui pasti seperti apa peristiwa ini terjadi. Namun, sejak video ini beredar, ramai warganet memberikan argumen.